んんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんん Sayyidun rajib bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala Assalatu wassalamu ala wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sobi wa salim ajma'in amma ba'du Marilah kita pertama-tama memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat Sehingga pada kesempatan kali ini saya akan menerawang kembali secara jikjak Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya hingga Yaumil Kiamah. Amin, amin, ya rabbal Alamin. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang baru gabung di dalam channel saya. Saya ucapkan terima kasih. Hari ini, saya akan menerawang kembali, tetapi secara jejak. Biasanya, saya itu menerawang setiap satu bulan sekali, dan untuk kali ini, saya akan menerawang secara cicak. Yang pertama, untuk teman-teman, khususnya di Indonesia, harap lebih waspada lagi. Yang pertama, dari bulan Januari hingga awal-awal Maret. <tuh> bencana air akan selalu hadir di tengah-tengah kita semua yaitu air berupa hujan. Dari hujan timbul banjir. Dan juga ada banjir bandang juga. Ini khusus 2021. Jadi teman-teman harap lebih waspada di tahun 2021. Hujan benar-benar sangat eh, sangat ekstrim, apalagi disertai oleh angin. Terkadang anginnya doang tanpa hujan, terkadang hujan plus angin. Jadi teman-teman harus lebih waspada lagi, terutama soal banjir. Soalnya ada di beberapa titik di, tah, di di tahun 2021 itu ada masih ada banjir bandang. Jadi teman-teman harap lebih waspada. Kalau di bulan Januari ada di beberapa titik banjir ya. Awal tahun diberkahi ya oleh banjir. Jadi poinnya di tahun 2021 dari bulan Januari hingga awal Maret bencana akan ada di tengah-tengah kita, khusus wilayah Indonesia. Salah satunya banjir, kedua banjir bandang, ketiga angin. Lalu selanjutnya di tahun 2021 eh, ada lagi bencana yang kita tunggu-tunggu ya, yaitu bencana tsunami akan muncul di tahun 2021 dan di tahun 2022 ini khusus wilayah Indonesia. Astagfirullahaladzim. Yang ketiga. Sebelumnya saya ucapkan selamat untuk presiden Amerika yang terpilih yaitu Pak Joe Biden. Saya ucapkan selamat. Yang saya lihat di tahun 2021 Pak Joe Biden akan datang ke Indonesia. Itu yang ketiga. Yang keempat Di tahun 2021 saya lihat ada beberapa kerumunan. Ini masuk dunia politik. Masih ada beberapa demo khusus di tahun 2021. Lalu yang kelima. Ada seorang menteri yang akan menjabat sebagai gubernur khususnya di DKI Jakarta di tahun 2022. Setelah itu, beliau akan menjabat presiden di tahun 2024. Saya beri inisialnya. Inisialnya depannya T, belakangnya I, 14 huruf. Dari menjabat menteri, lalu menjadi gubernur di tahun 2022, setelah itu menjadi presiden. Inisialnya T, belakangnya I. 14 huruf. Lalu di tahun 2021 harap lebih waspada khususnya teman-teman yang berada di Indonesia. Khususnya di wilayah Jawa Tengah dan Bali. Karena di tahun 2021 Gunung Merapi dan gunung agung akan erupsi. Harap lebih hati-hati untuk teman-teman di Bali dan di Jawa Tengah. Ini khusus 2021. <tuh> Ini penerawangan saya secara jejak. Biasanya kalau saya pribadi itu kan menerawang setiap satu bulan sekali. Dan khusus pergantian tahun saya menerawang secara jikyak. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini hanya penafsiran dan penglihatan saya pribadi saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabilhai topik walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.